Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, tindakan tegas terhadap pemborong tukar label beras. Hadi kata anak muda akan sokong PAS. Anwar Musa akan sembelih anak sendiri di Keterik. Pertemuan Muhyiddin dan Tun M wujud agenda tersembunyi. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu memandang serius dakwaan segelintir pemain industri beras cuba menukar label beras tempatan kepada beras import untuk mengaut keuntungan. Tetik itu dipercayai dilakukan kerana harga beras import tidak dikawal kerajaan dan hanya diapungkan, manakala harga beras tempatan ditetapkan pada RM26 untuk beg 10 kg. Muhammad Sabu dalam satu hantaran di Facebook berkata, beliau telah mengarahkan Badan Kawal Selia Beras dan Padi KPKM untuk meningkatkan pemeriksaan dan pemantauan berhubung aduan tersebut. Katanya, saya dan KPKM memandang serius dakwaan ada pengilang yang menukar label beras untuk mengaut keuntungan melalui beberapa laporan media dan aduan dari orang ramai sejak 2 ke 3 minggu lepas. Justru saya telah mengarahkan Badan Kawal Selia Beras dan Padi KPKM untuk meningkatkan pemeriksaan dan pemantauan serta mengambil tindakan tegas ke atas mana-mana pihak yang didapati terlibat dengan penipuan ini. Saya juga telah meminta pihak BKSBP menyediakan talian hotline untuk memudahkan orang ramai menyalurkan terus sebarang maklumat mengenai bekalan atau penipuan yang berlaku. Terdahulu, media tempatan melaporkan wujud kegiatan manipulasi harga kawalan beras yang didalangi pemborong beras. Pemborong beras dilaporkan berpakat dengan mengambil kesempatan menukar kampik yang mengandungi label beras tempatan kepada beras import. Presiden Persatuan Pengilang Beras Melayu Malaysia, Musanef Mat Razi berkata, penipuan boleh berlaku disebabkan kilang besar majoritinya menguasai rantaian industri beras. Katanya, kilang besar ini mereka juga adalah pengilang, pemborong dan peruncit. Jadi, rantaian itu mereka kuasai. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengumumkan peruntukan tambahan sebanyak RM43 juta disalurkan kepada Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA bagi membuka 2,500 lagi kawasan baru jualan secara langsung dalam tempoh 6 bulan akan datang. Beliau berkata peruntukan tambahan tersebut diluluskan Kabinet minggu lalu. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata peruntukan tambahan itu selaras usaha kerajaan membantu rakyat mendapatkan bahan keperluan asas pada harga lebih rendah. Katanya peruntukan tambahan RM43 juta adalah bagi 6 bulan terakhir tahun ini, yang mana 5,000 lokasi akan dikenal pasti dan mungkin sasaran 2,500 untuk kawasan baru untuk jualan rangsung. Sehingga kini, FAMA sudah melakukan jualan di 523 lokasi kawasan berkepadatan tinggi. Katanya inisiatif jualan rahmah di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan diadakan di 11 lagi kawasan parlimen dalam masa terdekat bagi melengkapkan 222 parlimen. Sehingga 30 Jun lalu, beliau berkata program jualan agro madani dilaksanakan di seluruh negara membabitkan 52 lokasi di kompleks kerajaan. Katanya saya difahamkan ia membabitkan 720 orang usahawan tempatan dengan nilai penjimatan kepada pelanggan mencecah RM320,000. Berdasarkan kajian, kita dapati ada sedikit permasalahan mengenai beras dan gula, tetapi itu sangat terpecah kerana kedua-duanya adalah barangan kawalan. KPDN dan KPKM diarah berbincang untuk membentuk penyelarasan bagi menambah baik jualan murah lebih komprehensif. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu akan mengetuai delegasi bagi lawatan kerja selama 6 hari ke Rom, Itali dan Budapest, Hungary. Berdasarkan atur cara di Rom, Menteri akan menghadiri sidang pleno persidangan Food and Agriculture Organization ke-43 yang merupakan platform bagi setiap ketua delegasi menyampaikan kenyataan negara di bawah agenda Review of the State of Food and Agriculture. KPKM dalam satu kenyataan berkata Muhammad akan mengadakan pertemuan dan mesyuarat dua hala ke atas rakan sejawat Francesco Flolo Brigita, iaitu Menteri Pertanian, Kedaulatan Makanan dan Perhutanan Itali. Mesyuarat tersebut bertujuan mengukuhkan kerjasama dalam sektor pertanian termasuk kerjasama ekonomi, pelaburan dan teknikal. Katanya pertemuan ini juga akan digunakan sebagai peluang untuk mendorong ke akses pasaran baru bagi produk pertanian negara dalam usaha meningkatkan keseimbangan perdagangan hasil pertanian antara kedua-dua negara. Selain itu, pertemuan bersama TYT Dr. Ku Dong Liu, Ketua Pengarah FAO,
juga akan diadakan bagi berbincang mengenai bidang pertanian dan keterjaminan makanan serta nutrisi global di samping mengukuhkan kerjasama strategik antara Malaysia dan FAO dalam pelbagai sektor berkaitan pertanian. Lautan kerja tersebut akan diteruskan ke Budapest, Hungary pada 6 Julai bagi mesyuarat dua hala dengan Menteri Pertanian Hungary dan menandatangani memorandum persefahaman dalam bidang pertanian kedua-dua negara. Pemetarian MOU ini akan mengukuhkan kerjasama dalam bidang pertanian, meningkatkan kemahiran teknikal dan kepakaran pegawai, memudahkan cara akses pasaran produk pertanian Malaysia ke Hungary serta membolehkan kedua-dua negara merangka program-program kerjasama baru yang bersesuaian. Muhammad turut dijemput untuk menyampaikan ucap tamak di Majlis Penganugerahan Program Dr. Falsafah di Hungarian University of Agriculture and Life Science. Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Abdul Hadi Awang yakin pengundi muda akan memberi sokongan lebih besar kepada parti itu dalam pilihan raya negeri nanti. Presiden PAS itu menganggap sokongan itu adalah perkembangan kepada sokongan anak muda pada pilihan raya umum ke-15 tahun lalu. Katanya, kita menyaksikan tanda-tanda yang sangat menarik dengan kebangkitan anak muda di negara kita dalam PRU15 akan terus meluncur dengan lebih besar dalam pilihan raya negeri nanti. Menerusi minda Presiden, Ahli Parlimen Marang itu juga secara sinis menempelak pendekatan politik pihak lawan dalam memenangi pengundi muda. Katanya, dengan keinsafan mereka, apabila melihat tanpa tertarik kepada pemimpin yang terjun ke padang untuk menari dan menyanyi bagi menggoda mereka. Barangkali yang mabuk, dadah dan syabu sahaja yang bernafsu tanpa mengira tua dan muda. Kemarin, Pengerusi Barisan Nasional Kedah, Datuk Seri Mat Zaid Khalid menegaskan bahawa sokongan pengundi muda ketika PRU15 yang dilihat memihak kepada PN tidak boleh dijadikan ukuran sebenar dalam PRN nanti. PAS pada PRU15 lalu menerusi propaganda di media sosial, terutamanya TikTok, dilihat membentuk tsunami politik hijau yang menarik sokongan pengundi muda. Berjaya menawan 22 kerusi parlimen pada PRU14, prestasi PAS adalah lebih baik memandangkan hanya menang di 18 kerusi parlimen pada PRU14. Pada PRN di 6 negeri tidak lama lagi, terdapat hampir 5 juta pengundi muda berusia 18 hingga 39 tahun. Terengganu dan Kelantan mempunyai pengundi muda melebihi 55%. Pengerusi Muafakat Nasional Tan Sri Anwar Musa mungkin melalui laluan berliku untuk merealisasikan misi peribadinya bagi memastikan UMNO tidak menang di Kelantan dalam pilihan raya negeri nanti seandainya anak lelaki beliau terpilih sebagai calon mewakili UMNO. Ini kerana anak Anwar, Afiq Amani Anwar, yang juga Ketua Pemuda UMNO bahagian Ketere, disenarai antara 155 nama yang dikemukakan UMNO negeri untuk dipilih sebagai calon dalam PRN nanti. Ketua Penerangan UMNO negeri Datuk Zawawi Osman mengesahkan nama Afiq Amani diangkat ke pimpinan UMNO bahagian untuk disenarai sebagai calon di satu kerusi Dewan Undangan Negeri dalam Parlimen Ketere. Katanya, Afiq Amani antara orang muda yang kita senaraikan nama. Namun, segala-galanya terserah kepada pucuk pimpinan parti yang memutuskannya kerana setiap don kita menyenaraikan 5 nama. Nama calon setiap don dikemukakan bahagian masing-masing selepas mereka rasakan individu berkenaan layak yang menepati piawaian sebagai calon. Kita senaraikan nama berdasarkan kapasiti kebolehan selain penerimaan calon berkenaan di don masing-masing, bukannya disebabkan anak kepada sesiapa. Media sebelum ini melaporkan Barisan Nasional Kelantan menghantar 155 nama kepada pucuk pimpinan parti untuk dipertimbangkan sebagai calon PRN. Daripada jumlah itu, BN Kelantan menampilkan 70 hingga 80% sebagai calon baru dan seterusnya bergantung kepada kepimpinan pusat untuk menentukannya. Mengulas lanjut, beliau berkata sekiranya Afiq Amani tersenarai sebagai calon di mana-mana kerusi DUT, maka terpulanglah kepada Anwar sama ada mahu menyembelih anaknya sendiri. Katanya, alhamdulillah proses pemilihan calon berjalan lancar dan kita yakin tiada unsur cah keting dalam UMNO selepas nama calon diumumkan nanti. Sebelum ini, Anwar yang kini menyertai PAS memaklumkan dirinya tidak kisah seandainya tidak bertanding sebagai calon dalam PRN kali ini asalkan UMNO tidak menang. Pengerusi Proklamasi Orang Melayu Tun Dr. Mario Mohamad mengadakan pertemuan dengan Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin malam tadi dikatakan bagi berbincang berkenaan isu melibatkan orang Melayu. Perkara itu dimaklumkan Pengerusi Sekretariat Proklamasi Orang Melayu Khairuddin Abu Hassan yang turut hadir dalam pertemuan itu. Pertemuan itu dibuat di rumah Dr. Mahathir di Seri Kembangan Selangor malam tadi dan berlangsung hampir 2 jam. Ia diadakan sehari selepas kunjungan Pengerusi PN Selangor, Azmin Ali, yang turut membincangkan isu orang Melayu. Katanya, pertemuan antara kedua tokoh pemimpin Melayu yang sanggup ketepikan perbezaan politik lampau demi menjaminkan kelangsungan perjuangan untuk memperkasakan kedudukan anak bangsa di bumi bertuah ini harus diberi pujian melangit. Sifat terpuji Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tan Sri Muhyiddin Yassin bakal menjadi satu sandaran baru kepada seluruh orang-orang Melayu yang amat dahagakan penyatuan atau perpaduan Melayu secara mutlak.
Perjumpaan ikhlas antara dua tokoh pemimpin Melayu ini bakal memberi semangat baru kepada gerakan proklamasi orang Melayu. Muhyiddin dan Azmin adalah dua watak penting dalam langkah syaratan yang menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan yang ketika itu dipimpin Mahathir. Mahathir berulang kali melabelkan Muhyiddin sebagai pengkhianat susulan tindakan pada Februari 2020 itu. Pada awal bulan lalu, Mahathir dilaporkan berkata dia sedia bekerjasama dengan Muhyiddin jika kedua-dua pihak dapat mencapai matlamat yang sama. Sehari kemudian, Muhyiddin berkata dia menyambut baik kenyataan itu dan berkata dia juga bersedia untuk membuat demikian demi membela agama, bangsa dan negara. Ketika ini, Mahathir mengetuai gerakan proklamasi Melayu yang mendapat sokongan daripada Muhyiddin dan Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Mahathir juga menyatakan dia kini menyokong Perikatan Nasional untuk pilihan raya 6 negeri akan datang. Sekian berita pagi TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.